Oke. Jatuh, mantap sekali. Oke, kena jatuh teman-teman, mantap banget powernya. Oke sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bi, salam sedor. Heri Seva Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seva Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di Seva Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas senapan angin bocap. Nah, yaitu ada terbaru dari Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman dari Bung Bara, yaitu adalah senapannya yang udah kita siapkan buat tes akurasi juga. Nah, ini dia yang pecinta unit bogel bocap FX. Nah, ini rekomendasi banget dari Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman Bung Bara. Mantap sekali. Ini unit keluaran terbaru dari Bung Bara, yaitu pakai laras bogel, laras pendek. Mantap sekali. Oke, sebelum saya bahas tentang spek-spek tentang unit ini, nah ini kita nanti tes akurasi dulu, dan jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang ada di CVA Sodor yang akan diundi satu minggu sekali. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis. Caranya cukup gampang, cukup komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, dan support juga channel Bung Bara Support. Mantap sekali. Nah, ini milik Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman. Di subscribe juga channelnya biar kalian bisa mendapatkan giveaway secara gratis seperti itu. Oke ya, kita lanjut tes akurasi unit senapan angin bocap FX Bumbar ini seperti itu. Oke, silakan disimak baik-baik. Oke teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Bumbar. Nah, ini pakai laras 50 cm. Mantap sekali. Oke, kita lihat dulu akurasinya peluru yang cocok pakai Hercules. Oke, langsung saja kita lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Bung Bara. Untuk kapasitas angin tinggal 2300-an. Oke, langsung saja kita lihat performanya. Simak baik-baik. Oke, disimak baik-baik videonya. Oke, kena pas di retikel, mantep banget. Oke. Oke, mantap sekali. Nyerempet sedikit. Oke, kena jatuh teman-teman, mantep banget powernya. Oke sekali. Hampir full. Hampir full power ini soalnya. Oke, kena lagi, mantep banget. 3 kali ya, atau keempat kali tadi? Empat ya, ini kelima. Oke, kena lagi, 5 kali, mantep sekali. Oke, mantap sekali teman-teman. 6 kali. Oke. Cepet ya, jauh sedikit. Sedikit. Mudah-mudahan kena. Ini 1 biji di sana. Oke. Goyang-goyang. Aduh, pokoknya goyang-goyang anginnya. Oke, okay, belum kena. Goyang-goyang teman-teman. Oke, okay. Mungkin dia tahu mau ditembak. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay. Jatuh, mantap sekali. Ini dia unitnya, mantap sekali. Bocap FX Bung Bara. Oke okay sekali. Sekarang kita lanjut ke bagian tes tembakan. Oke okay. Ya teman-teman, ini sisa
2000 PSI berapa kali tembakan dia menghasilkan, soalnya setelannya ini hampir full power, mantap sekali. Soalnya laras 50 dibuat nembak sampai jarak hampir kurang lebih 50 meter, mantap sekali. Memang butuh tenaga yang sangat kuat sekali. Nah, oke, tadi udah 7 kali tembakan. Angka 2300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, udah hampir habis itu. Oke, 27 ditambah tadi saya sudah menggunakan ini tinggal 1500. Oke, 1500 berarti sekitar 35 tadi sama buat ngetes saya juga seperti itu. Ini full power, hampir full power, mantap banget. Soalnya butuh kapasitas angin yang besar sekali. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Ini dia laras bogel rekomendasi. Oke, kalian udah lihat sendiri ya teman-teman, tes akurasi dari unit bocap FX Bumbara bogel ini mantap sekali. Itu jaraknya kurang lebih 50 meter. Wah, bisa sampai 50 meter mas, mantap sekali kan. Oke, speknya apa saja mas? Nah, bisa kan pada tanya gitu, kok bogel bisa sampai 50 meter. Ini untuk larasnya, ini laras pilihan dari Bumbara sendiri, mantap sekali larasnya, pakai laras Bumbara ya teman-teman. Jadinya untuk bahannya dari bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 50 cm, mantap sekali. Ini panjangnya 50 cm ya teman-teman, mantap banget. Ini untuk laras pakai OD13 alur 12, mantep banget lah. Pakai laras bahan baja seamless, peluru yang cocok pakai Hercules, jadi jangan digonta-ganti pakai yang lainnya seperti itu. Kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan diganti pakai Samyang terus Barakuda, jangan. Nah, untuk cocoknya Hercules, Hercules terus. Hercules beratnya 13,6 gram, mantep banget. Ini larasnya pun juga udah dilapisi dengan serobong OD20, mantep sekali. Dan di depan sini pun juga udah ada penutup laras alias manzel, nanti bisa diganti dengan peredam. Peredamnya peredam senyap pastinya, peredam OD38, mantap sekali. Oke, ini juga udah dilengkapi dengan cincin laras dan juga cincin buat penyangga tabungnya biar aman, gak gampang goyang, dan juga akurasinya tidak gampang rubah. Oke, untuk larasnya ini pun juga ada garansinya, garansi laras sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Garansi laras berarti garansi buat akurasinya sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap banget. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc. Oke, kapasitas aman angin di 2700-2800 PSI, mantap banget. Bisa menghasilkan berapa kali tembak? Tadi kalian udah lihat sendiri, bisa sampai 50 kali tembakan, mantap banget. Ini setelan hampir full power. Kalau kalian paling irit, bisa menghasilkan sampai 150 kali. Nah, itu paling irit ya teman-teman, bisa dipotong pernya atau juga bisa dikendorin, tapi jangan sampai pol, jangan sampai lepas seperti itu. Untuk powernya seperti itu, ini hampir full power. Jadi kalau jarak sampai hampir 50 meter, nah itu powernya harus ditambahin juga, apalagi ini larasnya pakai laras pendek seperti itu. Jadi powernya harus yang lebih kuat lagi seperti itu ya teman-teman, untuk yang laras-laras pendek ini. Oke, untuk pengisian angin, nah ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap banget. Ini pakai mini coupler, tanpa coupler tambahin lagi, langsung dicolokkan saja ke selang pompanya. Yang lebih spesial
spesial dari unit ini. Nah, bukan larasnya aja, tapi dari segi bahan chamber. Nah, ini bahan chambernya yang bikin kaget teman-teman. Bahan chamber menggunakan bahan chamber Dural seri 7. Pembuatan masih semi CNC, tapi bahannya ini pakai Dural seri 7. Jadi memang gak lebih mahal dikit, tapi untuk kualitas chamber bisa terjamin. Seperti itu. Ini pakai bahan Dural seri 7, pembuatan semi CNC, daleman masih Dural atau baja. Mantap banget. Safety trigger pun juga udah letaknya di chamber. Jadi lebih kelihatan lebih gagah. Kalau diarahkan ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Mantap banget. Tarikan pakai tarikan seat lever. Nah, ini suaranya kalian bisa lihat sendiri. Oke, nyaring keras sekali. Oke. Mantap banget. Cancel kokang ada di sebelah kiri saja ya, teman-teman. Mantap banget. Ini pernya keras sekali pernya. Bukan per Mizumi, tapi ini kualitasnya hampir sama kayak Mizumi. Mantap banget. Ini cancel kokang hanya di kiri saja. Mantap sekali. Oke, teman-teman, mantap banget. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match. Oke sekali, pakai trigger match. Oke ya teman-teman, mantap banget. Oke, dan juga udah dilengkapi dengan letak magazin ya teman-teman. Oke, letak magazin ada di tengah sini. Kalian bisa pakai magazin, bisa juga pakai single shoot. Seperti itu. Nanti kalian juga dapat bonus magazin, udah kita setel dari sini. Mantap banget pokoknya. Ini setelan power ada di belakang, bahannya dari Dural ini teman-teman. Mantap banget. Ini yang membuat dia spesial, dia menggunakan chamber dari bahan Dural seri 7. Larasnya pun gak kalah jauh. Larasnya meskipun laras bogel, tapi bisa 50 meter. Mantap banget. Ini jarak idealnya memang 40-50 meter. Soalnya larasnya laras bogel, teman-teman. Mantap banget. Oke sekali. Untuk popornya, ini popor menggunakan popor dari bahan kayu mahoni. Oke, ini popor bolong ya, teman-teman. Soalnya saya suka sekali kalau buat popor bolong. Nah, dan juga udah ada setelan pipinya. Kalian bisa setel sendiri, mau ke atas, turun ke bawah pun juga bisa, nyetelnya pakai kunci L. Nah, kalau beli senapan harus siap-siap punya kunci L juga, teman-teman. Seperti itu. Soalnya kami juga gak ada bonus buat kunci L nya ya teman-teman. Memang kalian harus berusaha sendiri untuk kunci L nya kalau spare part kami bawakan dari sini. Seperti itu, kalian harus cari kunci L juga. Untuk letak manometer, letak manometer ada di bawah sini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri manometer. Nanti kalau kalian pengen merawat tabungnya, jadi jangan sampai kehabisan angin. Minimal kalau masih 1500, sudah sampai 1000 atau 1500, buruan cepat-cepat diisi, jangan dipaksa sampai kehabisan anginnya, nanti terjadi bocor. Nah, kalian sulit sendiri untuk benerinnya. Seperti itu. Jadi kalau sampai 1500 atau 1000 PSI langsung buruan diisi. Seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Ini bisa lihat sendiri manometernya ada di bawah. Jadi kalau di pasar regul nanti manonya bisa ada dua. Seperti itu. Mantap banget. Di sini pun juga bisa menambah regul juga. Untuk cara merawat larasnya seperti biasa, kalau kalian gak buat menembak alias didiamkan saja di rumah, diisilah dengan minyak sayur atau oli biar dalam namanya gak karatan nanti ditembakkan, biar kotoran-kotoran di dalamnya pun juga keluar. Seperti itu. Kalau kalian gak buat nembak, diisi dengan satu peluru minimal satu hari satu kali. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke harganya. Harganya ini promo di harga Rp3.500.000, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap banget, kecuali tiga wilayah ya, kecuali Papua, Maluku sama NTT. Mantap banget. Info kelengkapan udah tertera di sini, ada tas, magazin, tali sadang dan juga lain-lain, perdam juga dapat. Mantap banget. Bukan hanya laras bogel saja yang untuk pakai Dural seri 7, ada juga yang pakai laras 65. Bentar, bentar. Oke.
kita taruh dulu. Ada juga yang pakai laras 65 cm. Mantap banget. Ini juga produk Bara juga. Udah variasi bolong-bolongnya. Ini bedanya di panjang larasnya. Harganya pun juga beda. Yang panjang laras 65 cm beda 100 ribu saja. Jadi harganya dibanderol di harga promo Rp3.600.000. Oke, mantap banget. Udah free ongkir, free teleskop juga. Untuk jarak idealnya ini agak lebih jauh lagi ya teman-teman. Bisa 50 sampai 60 meter lagi. Mantap banget. Soalnya pakai laras 65 cm. Oke, varian warnanya yang laras bogel pun juga banyak. Ada yang popor match seperti ini, warna varian biru hitam. Ada juga yang warna full hitam juga ada. Nah, ini warna full hitam, mantap banget. Yang pakai laras bogel juga, mantap sekali. Dan ada juga ini yang warna variasi merah hitam, mantap banget. Ini merah hitam, pakai laras bogel juga, mantep banget. Oke, ini popor bolong tadi ya. Ada juga yang popor match. Oke, nah ini malah popor hunting namanya, mantep banget. Jadi pecinta popor hunting pengen yang laras bogel, ini dia rekomendasinya, pakai FX Bumbara, mantep banget. Oke, akurasi udah terjamin juga teman-teman. Nah, oke banget. Ini yang pakai laras panjang juga, mantep sekali. Oke, dan ini juga yang pakai laras panjang, ada chambernya warna silver juga. Mantap banget, kalian pilih yang mana? Yang pakai laras 65 cm harga Rp3.600.000, kalau yang pakai laras bogel harganya Rp3.500.000. Mantap sekali. Oke, banyak varian warna, banyak varian pilihannya juga. Seperti itu. Oke ya. Kita udah jelasin semuanya speknya, dari ban chamber, ban laras, dan juga panjang larasnya pun juga udah ada. Seperti itu. Oke, saatnya kita akhiri dulu perjuangan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan kami undi satu minggu sekali. Seperti itu. Caranya cukup gampang. Cukup subscribe channel CV Asodor dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi dari CV Asodor, dan juga support juga channel Bumbara Sport. Mantap sekali. Dan komen ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Seperti itu. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.